Audio Jungle. Untuk berani itu harus di peringkat tiga. Peringkat pertama itu empatik. Tingkat pertama itu empatik. Empatik itu melihat sesuatu berdasarkan rasa. Kalau lihat film Korea, lakonnya dipukuli oleh musuh, nangis. Bila perlu TV-nya dimatikan. Kok dimatikan? Nunggu nanti pas gak nangis. Dan lewat kan? Terus stay lagi. Bahkan TV-nya digepuk, siram Indomie. Pas keluar wajah musuhnya itu di... Itu level berdasarkan rasa. Kalau keberanianmu hanya berdasarkan rasa, ini akan dadatnya timbul tenggelam. Kadang berani, kadang takut, kadang apa, kadang berani, kadang takut, itu dadatnya ya. Kalau bahasa sebenarnya apa dadatnya? Bahasa Lamongan apa? Nyendat-nyendat. Nyendat-nyendat. Itu karena level empatik. Berani yang empatik. Halo. Berani yang karena rasa. Iya, baper. Jadi beraninya itu untuk diperhatikan orang lain. Aku ini dikendalikan gara-gara ini dilantik sungkan dekat Yatno aku. Nah gitu. Jadi levelnya level bawah. Kalau anak level bawah disuruh berani yang kenceng, melayu, lari dia, gak mau banyak alasan. Jadi empatik. Kan tapi empatik itu kan disenangi orang lain. Iya, tapi keberanian yang semu, keberanian yang ecek-ecek, keberanian yang awu-awu, keberanian yang tipu-tipu. Empatik. Nanti diukur ya keberanianmu di mana ya. Keberanian kedua itu keberanian yang dilandasi oleh apresiatif, senang dan tidak senang. Kalau dia senang, cus, berani sampai sukses lu, sampai lepas ini. Kalau dia nggak senang, ditinggal. Itu apresiatif, bukan kasihan dan tidak kasihan. Tapi level apresiatif. Aku berani ya berani, tapi lihat-lihat dulu. Saya itu berani, tapi lihat-lihat dulu. Mau apa? Kalau itu ya gak berani. Nah ini berani yang apresiatif. Halo. Hai. Bisa bedakan antara berani empatik dengan berani apresiatif? Dia sudah bisa bedakan berani mana, enggak beraninya yang mana. Sudah bisa baik, benar, salah, benar. Nah, yang ketiga, ini yang harus kamu ikuti, itu berani level 3. Itu berani kritis. Berani kritis itu enggak pokoknya jalan, gak pokoknya empati, gak pokoknya apresiatif, tapi kritis. Kritis itu muncul pertanyaan. Kalau sekarang itu musim hujan, kemaku harus apa ya? Mengapa saya harus kemah di situ kok gak di sana? Kira-kira apa yang akan terjadi kalau saya begini? Kalau saya akan begini 4 tahun lagi, kira-kira saya dalam kondisi apa? Kalau 4 tahun lagi lulus, saya harus apa supaya bisa saya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam keberanianmu. Itu keberanian kritis. Bukan kritik loh ya. Kalau suka mengkritik, itu keberanian level 1. Empati. Mesti.
wacana itu sajane aku kendel kan wacane kapan ngomong jadi aku kurang itu level bawah. Sebab semua orang berani pasti membawa dua, kesukaan bagi orang lain dan tidak disukai oleh orang lain karena berbuat. Kalau pengen gak disukai, artinya disukai orang lain dan orang lain gak komentar kamu, ya gak usah berbuat, di kamar aja, ya kan? Tapi gitu pun pasti ada yang komentar. Ya Allah, mau keturun jam 6 tidur sampai jam 6 sore, malam makan tidur lagi, pasti juga dikomen tari ngono kok ya lemu ya. Halo. Hai. Siap untuk di level 3? Siap. Jadi level 3 itu keberanian yang menusuk cus, tapi diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan yang mampu mengarahkan dia masuk ke tingkat kesuksesan. Kira-kira aku nggowo apa ya nek pas teko kono? Kira-kira yang terjadi apa ya? Kira-kira saya akan apa nanti nek aku ngelingo apa ya? Ketika tak tambahi siji apa kejadiannya? Ketika gitu. Jadi selalu begitu. Ketika selalu begitu, sukses luar biasa, bisa lipat ganda. Kadang orang yang biasa enggak pakai keberanian di level 3 berhasil, tapi kadang hasilnya hanya 2. Tetapi kalau dia berani memunculkan pertanyaan dan memunculkan jawaban baru, dia bisa algoritma, hasilnya bisa berlipat-lipat. Makanya ada peribahasa sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Itu karena dia penuh dengan loncatan-loncatan. Loncatannya itu terjadi karena kritis tadi. Kritis tadi. Koran ini nek tak terbit no jawab pos, filenya pasti buat. Ya apa nek juga diterbitkan di Makassar tapi nama lain. Ya apa nek juga diterbitkan di Pekanbaru nama lain. Maka muncullah surat kabar namanya Radar. Beritanya sama, tapi diwolak-walik aja lead-nya sehingga ada Radar Makassar, Radar Riau, Radar Batam, Radar Surabaya, Radar Probolinggo, Radar Madura, Radar Papua. Beritanya sama. Mengapa? Karena kritis tadi dimunculi, ditambahi pertanyaan-pertanyaan. Halo. Hai. Koran itu tiap pagi ngirim mobil box sampai Banyuwangi, kalau terbit pukul 3 pagi jam 8 baru nyampe Banyuwangi, Jawa Pos itu. Jam 7 baru nyampe Madiun. Akhirnya punya akal bangun pabrik di Nganjuk, Jawa Pos, supaya deket ke Madiun cukup 1 jam, jam 3 terbit, jam 4 sudah nyampe di Banyuwangi, bangun di Probolinggo sama Jember, nanti nyampe Banyuwanginya pagi. Jadi mikirnya itu kritis tadi, di plus tadi. Paham ya? Audio Jungle.